Ini cara-cara kita nak buang bulu babi. Ha, sudah tidak ada bulu lagi. Bulu yang halus-halus tuh saya dah bakar. Ha, hari ini sebenarnya saya nak masak babi sioba. Garing di luar, juicy di dalam. Mari saya tunjukkan macam mana cara-caranya. Ini bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk menggoreng babi sioba. Di sini saya ada bawang putih 4 biji, halia besar ibu jari dan sebiji bawang merah. Di sini ada rempah ratus, 5 sekawan. Ini cili kering, daun ketumbar dan juga daun bawang. Tumbuk bahan-bahannya. Tumbuk sampai hancur. Tengok ni, dah hancur begini. Sekarang kita akan panaskan kuali. Taruh minyak. Masukkan bahan-bahan yang tadi. Kita goreng sebentar sampai dia punya aroma tu naik bau. Ha. Masukkan rempah ratus. Ha, bahan-bahan kita nampak tu dah garing, dah kuning kekuningan. Ha, seterusnya kita masukkan daun ketumbar, daun bawang tadi ya. Ha, kita koyak-koyakkan macam ini je. Ambil ini babi, masukkan. Guys, ini perasa yang saya gunakan. Saya menggunakan ini, sos tiram, cuka, kicap masin, garam dan Ajinomoto. Semua dekat sini, dua sudu besar. Kecuali garam dengan Ajinomoto, kita letak secukup rasa, jangan terlampau banyak. Okey, ini kita masukkan ke dalam kita punya kuali. Masukkan air. Kita akan masak daging babi ini selama 20 minit. 10 minit baru kita sekali pusing ya. Ini penuh dengan rempah kita punya kuah ini ya. Sangat mantap guys. Saya pun dah tak sabar ya mencuba resipi baru ini.
Sekarang saya nak buat sos ya. Di sini kita ada daun pudina, daun ketumbar, daun bawang, lemon 2 biji, dan ini chili 3 biji. Kalau mau pedas boleh tambah lagi. Dan saya gunakan kicap soya chai. Ha. Okey, mula-mula kita akan hiris ini cincang sampai halus-halus. Cincang halus-halus. Hati-hati bro ya, nah, jangan sampai kena kita punya jari. Nampak, dah hancur ya. Senang je kita nak buat dia punya sos. Ini sos yang paling sedap ni. Dan kita buat sebarang sos. Okey. Now, ini 2 biji lemon, kita gele. Ha, kalau tidak, dalam itu dia punya jus tu tidak pecah, susah nak keluar. Ha. Alright. Dan kita perah. Perah sekuat-kuatnya. Dan masukkan ini kicap soya chai. Alright, dah pun siap. Kita lupa nak ambil sudu. Jeng jeng jeng. Ha, sudu terus keluar. Ha, ini dia punya sos. Ha, kalau korang nak tambah gula ke perasa lain, boleh. Ha, saya lebih suka yang ori macam gini. Sos ori. Okey, kita rasa dulu guys. Ada masam, ada rasa daun pudina, daun ketumbar, dan juga daun bawang. Beri-beri mantap. Okey. Tunggu kita punya daging babi masak. Inilah keadaan kita punya daging babi yang sedang direbus di dalam rempahan ini. Ha, jadi kita nampak dekat sini, tadi kuah ni penuh dalam kuali. Sekarang sudah kering kekeringan. Inilah keadaan kita punya daging babi siobak. Ada nampak merah-merah sikit, kuning-kuning sikit. Ini kita jangan cuci tau. Okey. Kita angkat begini, kita letak di sini. Kita biarkan dahulu selama 10 minit. Sekarang kita mula menggoreng ya. Tapi sebelum tu kita panaskan dulu minyak masak kita. Minyak masak tu jangan banyak. Agak-agak kita menggoreng luarannya sahaja. Jangan tenggelamkan kita punya daging babi tu tadi dengan minyak. Sayang minyak nanti terlebih pakai. Sekarang kita akan menggoreng daging babi siobak. Mari kita letakkan dalam kuali. Minyak dah panas. Kecilkan api ya. Jangan pakai api besar, api kecil. Pastikan kita pakai api kecil.
Ini jangan kita bagi garing sangat, takut nanti kulit ini jadi hitam. Kita goreng sampai keluar warna sahaja ya. Nanti kita akan alihkan pelbagai dia punya position lah, tepi ke atas ke, kita pusing-pusingkan nanti. Okay guys, sekarang kita lihat daging babinya ini ya. Ini kita tidak garingkan kerana daging babi ini kita dah rebus, dah jadi lembut sebenarnya. Jadi apabila kita menggorengnya, kita cuma mau warnakannya sahaja macam gini, nampak tu. Daging babi ini masih lembut tau, dalam dia memang jus-jus. Dia tidak garing, nampak tu, boleh dipatah-patahkan gini. Dia boleh macam getah-getah. Bermana daging babi ini ada juicy dekat dalam ni ya. Okey, nanti kita tengok dekat dalam ni, saya nak potong. Inilah hasilnya. Okey, sekarang kita akan memotong babi siobak ini. Ini resipi terbaru yang akan viral selepas ini. Mari kita potong. Memang kamu orang tidak akan percaya, dalam ini berjuicy. Nampak tu, belah durian. Wah, belah durian. Oh, nampak tu. Oh, guys. Tuh. Masih panas lagi dalam ni. Masih panas berapi-berapi lagi, guys. Nampak tu. Saya cakap memang dalam dia akan begini jadinya. Nampak tak korang ni? Jadi kita akan potong habis ya. Nampak tak kulitnya? Kulitnya pun lembut tau. Jadi jangan digoreng sampai rangup. Biar dia lembut begini saja ya. Macam isinya. Ini pasti memikat suami, pasti memikat anak-anak kamu orang. Memang orang akan suka makan makanan yang berjuicy-juicy begini. Terlebih lagi macam yang kita masak sekarang ini. Oh, itu dia guys. Inilah dia, nampak tu. Hei, dia punya rasa pun sedap. Memang rempah dia masuk ke dalam isi daging babi ini. Memang masuk. Sabar ya, panas. Nih. Ini saya tunjuk nih ha. Nanti kita akan cicah dengan kita punya sos ni ya. Harap bersabar. Ini caranya ya, kalau kita nak potong daging babinya tadi, harus dihiris halus-halus macam gini. Supaya senang dikunyah-kunyah, supaya senang ditelan-telan. Jangan bagi yang besar-besar. Kalau bagi yang besar-besar nanti kita tercekek. Ini dia. Nampak? Luaran dia ada warna, dalam dia juicy. Kita potongnya halus-halus begini. Kalau kamu orang nak pilih daging babi, bagus pilih yang 3 layer ya. Kalau kita nak masak macam gini, cari yang 3 layer. Jangan cari yang isi sahaja. Kalau cari yang isi sahaja, takut nanti keras. Yang macam gini memang cantik. Ada lemak, ada isi. 3 layer orang cakap. 3 lapisan. 2 lapisan lemak, 1 lapisan daging. Kita potong macam gini, cantik-cantik begini. Biar kita makan hati senang dan berselera. Itu yang penting. Anak pun terpikat, isteri pun suruh kita kawin 2. Tidak ada lah guys, saya gurau-gurau saja guys. Nasib baik saya punya bini tidak dengar. Kalau dia dengar guys, habis tadi. Memang gaduh besar tadi, perang besar, perang dunia tadi. Nah, ini dia. Memang mantap guys. Saya nak merasa sekarang ya. Ini. Kita cecah sini. Ada cara dia tahu. Kena baring ke sana, baring ke sini dan kita suap. Saya dengan hati ikhlas dan berterus terang, ini memang sedap. Daging babi dan juga sos memang ini macam. Ini kalau saya jual di publik lah, ini boleh laku nih, boleh viral.
Rasa pedasnya pun cukup, memang secukupnya. Saya panggil saya punya bini. Sayang. Oh, sayang. Sini, sini, sini. Sini. Saya mau suruh kamu rasa ini. Duduk sini, duduk sini. Daling, daling. Ya. Ini aku sopkan. Betul naiknya. Nah. Bagaimana rasanya? Sedap, ah. Sedap. Kek. Kek napa? Kuah itu sudah. Cabe. Kumai dah. Betul kan? Enggak pernah lagi. Hori am dah tua lagi. Ha. Muni ke bila sikat. Sama-sama ya. Dan beri wal. Ngam dah sambal tu tadi. Ngam. Pedas buat dah lama je. Tu sambal tu kemudian dah. Boleh kena makan arti capi mata. Ngucapi mata. Oh, enggak. Aku balik makan capi mata. Kuhana namu. Bila aku nguji lah. Nama komen deh. Tentang sos to nge babi itu. Marvelous. Mantap. Terima kasih ya udah mandok babi. Mesti sampai kalah di pet sos to. First time kan rasa kan. Namun ketumbarnya berwarna. Bertukar warna. Menyamain dok ke bulan tu kita, tahu uji kita. Raya tu cuti-cuti, kita boleh buat macam ni lah dengan family. Jangan lupa ikut ini resipi dan selamat mantap. Mencuba. Bye bye semua. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Mana maya? Kena. Nah, ikan mandu dia. Bos, ngapain aja pak? Suhi mas saya. Muka ketundek.